Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Oxel Barnet bersama Domba Sang Petualang. Hari ini Domba akan melihat alat transportasi apa saja yang melintasi jalan ini dan akan menghitung berapa jumlah roda yang dimilikinya. Lihat di sana, ada seorang pengendara sepeda. Sepeda adalah alat transportasi darat tak bermesin. Sepeda memiliki satu buah roda depan dan satu buah roda belakang, dan bila dijumlahkan menjadi dua roda. Lihat di sana, ada seorang pengendara motor. Motor adalah alat transportasi darat yang memiliki mesin sebagai alat penggerak. Motor memiliki satu buah roda depan dan satu buah roda belakang, yang bila dijumlahkan menjadi dua roda. Lihat di sana, ada sebuah mobil yang lewat. Mobil adalah alat transportasi darat yang memiliki dua roda depan dan dua buah roda belakang, yang bila dijumlahkan menjadi empat roda. Lihat di sana, ada satu buah bus. Bus adalah alat transportasi darat yang memiliki dua buah roda depan dan dua buah roda belakang, yang bila dijumlahkan menjadi empat roda. Wow, lihat di sana, ada sebuah truk besar yang memiliki dua buah roda depan dan empat buah roda belakang, yang bila dijumlahkan menjadi enam buah roda. Baiklah teman-teman, akhirnya petualangan domba sudah selesai. Sampai jumpa lagi ya.